Hai Vinet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel YouTube kesayangan para pemain Indonesia. Apalagi kalau bukan di Vinet Archery Official. Nah Vinet Lovers, di video kali ini aku mau nge-spill barang ke kalian nih. Salah satu barang yang perlu banget kalian punya kalau misalnya kalian mau pergi keluar kota, bawa peralatan panahan kalian khususnya recurve nih. Nah buat yang penasaran sama barangnya apa, tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Vinet Archery Official. Nah, Vinet Lovers, di depan aku ini udah ada hard case untuk recurve kalian. Nih, ini aku bawa hard case dari Winwin Archery ya, Vinet Lovers. Dia ini hard case yang dia tuh tebal ya, tuh. Dia tuh bahannya keras, jadi pasti banget bisa melindungi recurve kalian kalau misalnya kalian lagi pergi keluar kota atau ke pertandingan keluar kota bawa recurve kalian. Nih, aku saranin pakai si Winwin hard case ini. Nah, Vinet Lovers, daripada berlama-lama, mending sekarang kalian ikut aku unboxing si hard case ini. Kita lihat dalamnya, kalau misalnya kalian beli hard case ini atau punya hard case ini tuh, kalian bakal dapat apa aja sih? Nah, yang pertama kalian bisa buka lewat kunci di sebelah sini ya, Vinet Lovers. Tuh, kalian bisa buka kopernya, nanti kopernya jadi seperti ini. Tuh. Yang pertama, di sini tuh kalian bakal dapat beberapa pouch ya, Vinet Lovers. Nih, bakal dapat beberapa pouch. Ini aku geser ke sini aja. Nah, ini tuh kalian bisa dapat beberapa pouch ya, Vinet Lovers. Dan asal kalian tahu, pouchnya ini bisa kalian lepas. Ini pakai bahan perepet gitu ya. Nih, bisa kalian lepas gini. Terus kalian bisa atur sendiri ini, Mus. Baliknya kayak gini, atau misalnya mau baliknya kayak gini, nih kalian bisa atur sendiri posisinya ya, Vinet Lovers. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian di sini ada kuncian, terus kuncinya kalian buka ya. Tuh, kalian buka seperti ini. Terus kalian buka, nah di sini tuh kalian ada tempat untuk arrow-nya ya, Vinet Lovers. Nih, kalian juga udah dapat sekatan si arrow-nya kayak gini. Dan kapasitas arrow yang bisa kalian simpen di sini itu lumayan banyak ya, Vinet Lovers. Nah, nggak ketinggalan juga kalian di sini bakal dapat kunci. Nih. Nah, jadi si hard case ini juga bisa kalian kunci. Kuncinya udah ada di dalam sini ya, Vinet Lovers. Kuncinya ada dua, tuh, ada di dalam tasnya. Dan di sini juga ada bagian tasnya. Kalian bisa simpan peralatan panahan kalian yang lain. Nah, lanjut setelah aku bahas si bagian yang sebelah sininya, aku bakal bahas si dalam hard case-nya ini ya. Ah, apa sih yang bikin si hard case ini spesial? Yang pertama, kalian itu di sini juga udah dapet si ininya ya, Vinet Lovers. Si case nih. Ini tuh case untuk naro riser sama limbs kalian tuh. Di sini ada resetting. Tuh, dan di dalamnya kalian bisa naro riser sama limbs kalian tuh. Jadi di sini juga di hard case ini juga kalian udah dapet si soft case untuk recurve kalian. Jadi recurve kalian tuh pasti aman ya, Vinet Lovers. Nih aku taruh sini ya. Tuh. Terus yang kedua nih, kalian juga dapat rain cover atau jas hujan untuk si hard case ininya ya, Vinet Lovers. Jadi kalau misalnya kalian lagi di lapangan cuacanya lagi hujan, jangan khawatir takut hard case kalian kehujanan dan cepat rusak nih. Karena si Winwin ini udah dapat udah ngasih kalian si rain covernya atau jas hujannya. Putar sini ya. Dan di sini juga kalian udah dapat bantalan kayak gini atau penyekat kayak gini. Jadi si recurve kalian itu nggak langsung kena si bagian case-nya ya, Vinet Lovers. Ini udah ada bantalannya kayak gini dan itu tuh empuk. Jadi otomatis si recurve kalian itu bakal kelindungin sama si hard case ini gitu. Nah, lanjut Vinet Lovers, aku juga mau ngasih tahu fitur-fitur apa aja sih yang ada di hard case ini yang memudahkan kalian. Yang pertama ini tuh seperti koper ya, Vinet Lovers. Kenapa aku bilang seperti koper? Karena dia tuh udah ada rodanya ya. Jadi kalian kalau misalnya pakai hard case ini tuh sebenarnya nggak usah ngangkat-ngangkat, nggak usah berat sama ngangkat karena dia tuh udah ada koper. Karena dia itu udah ada rodanya yang fungsinya itu seperti koper kalian ya, kalau misalnya kalian bawa koper, jadi lebih memudahkan kalian menarik si koper ini. Nah, di bagian grip atau pegangannya juga kalian tuh di sini nih, aku gini kan tuh nih ya, kalian tuh nih, kalian bisa lihat, nah ini tuh kalian ada gripnya juga di sebelah sini, jadi kalian bisa bawa hard case-nya seperti ini ya, dengan posisi seperti ini, atau kalian juga mau di sebelah sini juga ada tuh gripnya.
Nah, ini juga yang seperti aku bilang tadi, ini tuh seperti koper. Kenapa? Karena ini tuh ada grip yang bisa kalian tarik seperti koper tuh. Jadi kalau misalnya kalian mau ngegeret si koper ini, nih rodanya di sini, kalian bisa tarik keluarkan si ini. Sistemnya tuh kayak pegangan yang di koper-koper ya, Finet Lovers. Jadi kalian tinggal keluarin. Terus kalau misalnya si hardcase ini mau kalian masukin bagasi biar ukurannya lebih kecil, si ininya kalian tinggal masukin lagi. Tuh, seperti itu. Nah, Finet Lovers, gimana si hardcase ini? Keren kan? Selain untuk melindungi recap kalian, si Win-Win ini juga udah ngasih kayak soft case, terus beberapa pouch di dalamnya, dan sekat-sekat untuk arrow kalian, untuk memudahkan kaliannya. Jadi kalian nggak perlu siapin soft case lagi, nggak perlu siapin... Gak perlu siapin sekatan arrow sendiri, kalian gak usah susah-susah nyari rain cover untuk si hardcase ini, karena dia udah dikasih semua sama si Win-Win ya. Nah, buat kalian yang tertarik nih pengen punya hardcase ini, boleh banget kalian bisa langsung aja chat nomor admin kita di sini, atau kalian bisa langsung aja check out si hardcase ini di e-commerce kita yang ada di Tokopedia, Shopee, sama Bukalapak kita. Atau kalian mau langsung lihat barangnya, ngecek gimana sih kondisi barangnya ini, sambil dijelasin fitur-fiturnya secara lengkap sama staff Finet Archery Official, boleh banget kalian bisa langsung datang aja ke store kita yang ada di cabang Bandung, Jakarta, dan Solo. Atau kalian kalau misalnya mau cek katalog harga lainnya, boleh banget kalian bisa kunjungi link di bawah ini. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Dan jangan lupa juga aku ingetin buat follow Instagram kita di @finetarcheryofficial, karena di Instagram kita juga banyak nge-share info-info menarik seputar dunia panahan. Nah, Finet Lovers, segitu dulu video aku kali ini. Nih, buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Atau kalian ada pertanyaan seputar dunia panahan, atau kalian mau request ke aku nih, spill-spill barang, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian nih. Siapa tahu teman-teman kalian lagi cari hardcase kayak gini untuk recurve-nya nih. Jadi kan ini aku sekalian ngerekomendasiin buat kalian. Nah, buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archery Official. Bye-bye! Hai Finet Lovers, aku mau ngingetin ke kalian, jangan lupa tonton video yang lainnya di sebelah sini ya. Ditonton.